Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Komen. Dan subscribe. Dan subscribe. Oke bre, kali ini kita mau undangan ke mana nih Bang Esa? Ke rumahnya Yulai. Yulai, yuk lah OTW. Berangkut. Ini udah nyampe di lokasi ya, lokasi parkiran. Nanti kita lihat Yulai loh yang udah bikin video cover di di channel gua, dan kali ini dia menikah, asik, merit, kawin dan gua lagi sibuk pegang kamera si Etot. Oi, Etot. Aldi. Bang Esa juga lagi sibuk nih, dan BDR ngelamun ae. Weh. Mantap, Abe. Nanti walaupun kontennya apa, tetap iklannya apa. Oke, daripada banyak bacot gua, mending langsung aja ke tempat lokasinya Yuli ya. Gimana perasaannya? Oke. Ciki dong. Ganti pakaian mungkin, dan ya nikah tahun jangan. Wah, lagi ganti, nanti kita foto-foto bareng sama Yuli, Yulai, dan ternyata kita disuruh makan dulu tapi nggak enak lah, kita harus lihat pengantinnya dulu. Bener nggak, Bre? Sangit. Juga, bro. Salamnya Abdul Meri mengambil dia. Terusan, bagus bro. Headset yang dibuntung ini headsetnya bagus bro. Tidak banget itu aja. Lumayan, harganya. Lupai Yuli di pengantin. Udah agak. Kalau ditanya, gua kenal pun padanya. Ini kali ini saya mau di channel Abi. Yes. Dukung terus. Dukung terus channel YouTuber Anyer. YouTuber Anyer ya? Sama aja. Silakan. Silakan. Ada para jomblo. Para jomblo apa? Masuk aja. Ini ada Yulinya. Yulai. Mana kameranya? Ini Yulai nih. Sekarang nih kan. Nikah sekarang cuy. Lagi apa sih? Sekarang udah saya. Dapat nyusul. Terima kasih. Nanti apa? Sukses. Amin. Makin sukses, amin. Makin karirnya makin. Apa ini? Makin semangat dong tentunya, jangan putus asa. Harapan buat Yuli nih Bang Esa. Sama wajah. Cepat.
Nanti istrinya berontak gitu. Ya apa kamu dewasa? Dewasa amin. Sugan apa ya? Sugan apa ya? Sugan bebas itu biasa ya. Mana jawabannya sih? Pokoknya seperti itu. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada iklannya jangan di skip. Oke, selamat dulu. Mau foto bareng? Yo. Asisten gue datang, Angel. Ada. Ya, terus? Ya, banyak yang ya, buat ikan saya jangan di skip karena itu karena masuk nomor tahun pengantin. Iya. Nanti bikin video klip lagu-lagu Yuli di channel ABS, boleh? Ya. Boleh, siap. Ngomong dulu lah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kesan-kesannya buat temen-temen nih, takutnya teman-teman nonton kan, pengen nonton gitu. Buat teman-teman apa yang nonton? Ya maaf kalau nggak diundang atau apa ya, kayak buat teman-teman yang apa masuk ke DM asik maaf banget itu secara apa ya tidak mengurangi rasa hormat saya minta maaf karena acaranya juga apa sederhana ya. Keduanya aja semoga corona gitu. corona cepat hilang gitu ya, amin. Terus Abi juga cepat itu, wih, amin ya. Buat kru Abi juga makin kompak lagi. Oke, siap ya dong ya. Terus ya. Oke, makasih Yuli. Oke, Bre. Tadi kan kita habis undangannya ke tempat Yuli Yulai juga, dan sekarang kita di studionya guru gua. Maksudnya pernah ngajarin gua, dan ini dia orangnya yang pernah kasih nama IES itu. Ya, IES itu ini orang ini studionya nih. Keren studionya. Jago ngelukisnya, pokoknya semua jago deh, animenya juga jago. Nih lihat. Tapi gak usah kerja, maksudnya dalam artian gue cuman ngupload doang nih. Dari situ bisa nikmatin hasilnya tuh. Jadi dari per download itu. Nah, selain nguploadnya bisa terstop, ada juga di VT. Bisa juga sama sistemnya kayak gitu juga. Ya daripada nggak dipakai kan? Apa nih? Kameranya? Apa? Enggak, maksudnya dalam artian nggak dipakai cuman apa namanya foto-foto yang tertentu doang. Pasti kan ada, ih gue bosen nih. Foto deh yang bagus nih pemandangannya. Kan ada kayak gitu kan? Iya. Ini hari ketiga gua ngevlog ya, dan hari ini gua kangen sama kamera gua dan pengen nyoba shoot lagi dengan kamera gua kesayangan gua banget nih. Dan kali ini gua lagi di Villa Ubud bareng Aldi atau Etot ya kalau di, dan ini ada model salah satu di dari Anyer deh kalau nggak salah ya. Namanya siapa nih? Namanya Deva. Deva. Hai Deva. Nama IG-nya apa, Dev? Deva07 _ jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang juga ya di channel gua ya, Dev. Okay. Ya. Boleh enggak? Boleh. Ya udah, ikutin aja keseruan gua hari ini foto bareng kamera lama gua.
Cidot. Tahun, jadi ternyata Esa ini ulang tahun yang ke-31. Aku ini lagi motor di rumah.